Halo, selamat bergabung di Mega Sri SYT. Magic 5 episode hari ini. Di perjalanan pulang, Bu Salma pun meminta Patir agar tidak usah terlalu dekat sama Rizal sebagai klien kerja. Patir pun tanyakan alasan Salma melarang Patir untuk dekat dengan Rizal. Salma hanya tak mau ada salah paham karena sebenarnya dulu, Salma dan Rizal bukan teman biasa. Salma dan Rizal sempat pacaran dulu kala. Tiba-tiba Patir pun meledek Salma jika Salma tadi bertemu dengan mantannya. Salma pun tak ingin Patir bercanda. Salma pun berkata serius. Salma pun tidak ingin ada lagi orang yang telah membuat mereka salah paham. Salma pun katakan cukup Rara saja yang telah membuat mereka salah paham. Bu Salma bicara seperti itu kepada Patir karena udah senang sekali jika mereka lagi bahagia-bahagianya saat ini. Salma tidak ingin ada orang yang ganggu hubungan mereka lagi. Patir pun katakan jika percaya kepada Salma. Meskipun nanti, seandainya Patir tahu belakangan atau dari orang lain, pasti Patir akan tanya dulu kepada Salma dan dengar penjelasan dari Salma. Karena Patir tidak akan cemburu dengan Salma, dengan cinta monyet Salma, waktu SMA. Karena saat ini, Patirlah menjadi pemenangnya. Buktinya sekarang ini, sudah ada Patir Junior di perut Salma. Namun sejauh Patir kenal dengan Rizal, Rizal orang yang baik. Rizal adalah klien Patir yang paling enak diajak kerjasama dengan dia. Bahkan sebelum tahu Rizal mantannya Salma, Patir pun ingin undang Rizal ke acara 4 bulanan kehamilan Salma. Karena Rizal adalah klien penting bagi Patir, supaya hubungan kerjasama mereka tetap terjaga dan baik. Salma pun serahkan semuanya kepada Patir untuk membangun relasi tidak apa-apa. Patir mengundang Rizal.